Halo guys, welcome to my channel. Hey guys, welcome to my channel. Okay, hari ini aku akan. Halo guys, welcome to my channel. Hari ini aku akan lagi baca itu. Kemarin aku ada upload satu story IG yang mau nanyakan soalan. Jadi hari ini kita, bukan kita lah, akulah guys. Aku akan lagi menjawab soalan-soalan yang ada di story IG itu ya guys. Jadi sebelum kita teruskan, kamu jangan lupa like and subscribe ya guys. The first question is, berat ke berapa mika? Berat saya 70 kg. Ya. Yeah. Yang jangan aneh-aneh lah guys. Soalan kedua guys. Orang Indo ke orang Malay? Saya orang Malay. Ha. Saya orang Malay. Ha. Tanggal lahir. Soalan ketiga guys. Tanggal lahir Mika. Tanggal lahir saya 15 Februari 2006. Soalan seterusnya guys. Jangan lupa makan ya guys. Mana dapat nama Mika? Nama saya memang Mikael. Itulah dapat nama Mika. Sebab nama saya Mikael. Jangan nama depan je Mika tu. Ha. Il tu saya tak tepi. Soalan seterusnya guys. Dah makan Mika? Okay guys, kita lanjut terus. First impression. Bisa kenal Ryzen Yuhai. Soalan menarik. Ryzen kan, Abi. First time aku main sama dia deh. Dia itu orangnya kayak friendly gitu. Aku masa first time itu kan, aku lagi ini, lagi apa? Aku lagi malu. Aku tutup mic. Langsung dia bilang, "Hello number 3 kalau enggak silap. Hello number 3, salam kenal." Aku terus terus kami berkenalan. Kalau Yuhai itu dulu penonton gua sih. Kayaknya mainnya disemangatin oleh gameplay Yuhai gitu. Tapi dia sedang diberikan tekanan daripada arah IPBT. Wow, jadi first impression untuk Yuhai dia itu kayaknya orang yang mana ya guys? Dia orang yang Yuhai. Yuhai dia 2000 years late. Dia pendiam. Dia pendiam. Masa first jumpa dia diam guys. Dia cakap nak tu main screen tu kan. Dia cakap apa yang perlu je. Kalau tak perlu, dia tak cakap. Masih first time lah. Itu first time. Okay. Dah. Saya dah jauh. Hobi selain main game. Saya itu suka main bola. Main bola sepak guys. Tapi sekarang dah tak lah. Tinggi Mika berapa? Tinggi saya 175 cm.
175 cm guys. Soalan seterusnya guys. Berapa lama belajar pakai five finger? Five finger. Saya start main itu season 14, season 13, 14. First season itu 3 season pertama saya main pakai Nogairo and 3-4 aku buat layout sendiri katanya. Ya, layout sendiri. Gimana ya? Four finger katanya, four finger. Tapi dia pelik deh, pelik, semua pelik. Belajar five finger tu enggak lama guys, cuma butuh 1 minggu. Udah bisa biasain. Tapi first time ya kan, untuk kamu yang first time pakai five finger ya kan. Ini jari ini ya kan. Jari ini nanti sakit deh, sakit merah-merah kayaknya di tengah-tengah ini. Sakit. Tapi enggak lama, 1-2 hari udah baik. Ed itu singkatan dari apa? Ed itu singkatan dari nama bos founder of Bigatron Esports. Namanya Edwin Chia kalau enggak silap. Itulah Ed, di depan Edwin itu Ed itulah yang disingkatan dari Mega Ed itu. Ini soalan yang sering ditanyain oleh ramai orang. Kalau misalnya nanti ada tawaran e-sport dari Indo dan Malay, lebih milih mana? For me, aku enggak punya experience guys, enggak punya pengalaman. Jadinya aku lebih milih Malay karena Indo itu menurut UI lebih keras deh dari Malay punya. Jadi aku rasa better, lebih gampang aku main di Malay dulu, cari experience, pengalaman. Kalau udah lama-kelamaan nanti baru bisa guys masuk masuk e-sport di Indo. Faham gak sih? Gimana caranya nahan recoil kali 6 adjust jadi kali 3 sewaktu berdiri? Begini. Masih sekolah kah bang? Ya, aku masih sekolah. Umurku masih 15, masih sekolah. Guys, ini juga selalu ditanyain guys. Mika, udah di kontak manajemen tim e-sport belum? Kalau sekarang udah 1, 2, 3, 4 tim ke? 5 tim. 1 dari Indo, 4 dari Malay guys. Namanya rahsia, gak bisa diberitahu. Aduh. Bang, udah punya pacar belum? 2000 years later. Mika, makanan Indo yang kau suka apa? Sate Ed guys, sate Ed. Sate Ed guys. Jangan lupa beli sate Ed guys. Sate Ed itu enak banget dah. Sumpah. Dream team. Dream team saya itu dari dulu emang team secret. Itu emang dream dari dulu, dari masa start main dulu ya kan. Emang favorite team itu Team Secret. Kayaknya minat si Yuhai sih. Tapi sekarang udah enggak. Device. Kalau sekarang saya pakai Oppo 13 Pro Max. Yang sedang record nih, phone ni. Sebagai 13 Pro Max. Oppo 13. Mika ni laki apa perempuan? Okay guys, itu udah, kita udah habis videonya. Nanti kalau ada masanya lagi aku bikin part 2 deh. Okay guys, thank you for watching. Yang mana udah nonton, jangan lupa like, subscribe, and share guys. Thank you for watching, bye bye.